Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, thank you for watching and also please spread ya, sampaikan ataupun share dengan kawan-kawan ya. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. And also tahniah kerana berusaha untuk membetulkan kefahaman ataupun nak pelajari balik mana-mana yang tak faham ya. Sebab sebenarnya saya dah habis dah ya. Hampir habis sebab kita di bab 9. Bab haba sikit lagi dah habis. Nanti that means untuk ujian nanti awak boleh buat ulang kaji lah. Sebab ada daripada buku surat awal bab pertama sampai insyaAllah saya habiskan. Okay, dan seterusnya betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Make sure you have to have this book in front of you. Okay, now you are in page 209. Okey, dalam 209 ni adalah untuk tentang pengaliran haba ya. Kita tahu ada tiga cara pengaliran haba. Pertama, konduksi, telah saya terangkan dalam buku surat 207. Kedua adalah perolakan, pun ada dalam buku surat 207 dan 208 ya, konduksi dan perolakan. Hari ini kita sambung dengan muka surat 209, pengaliran haba dalam fenomena alam. Kita tahu pengaliran haba yang panas mana? Naik atas. Eh, okey, tiga-tiga dah buat sebenarnya. Konduksi dalam pepejal daripada satu zarah kepada zarah yang lain, dia pas haba tu. Dalam perolakan secair ataupun gas, yang panas dari bawah dia naik atas. Okey, kemudian dia akan gantikan balik tempat yang tadi yang bawah naik atas, dia pusing perolakan. It can be dalam fluid ataupun dalam secair boleh, dalam gas boleh. Tapi kalau konduktor adalah pepejal. Sinaran tak perlu medium ya, matahari sampai ke bumi, ada udara memula ke atmosfera, lepas tu tak ada. Tapi dia sampai juga haba dia, dia sampai melalui sinaran. So hari ni dalam muka surat 209 tentang dalam fenomena alam kita hidup ni, ada pengeliran haba yang kita tak sedar pun. Okey, contohnya dia tanya, bolehkah anda kenal pasti cara pengaliran haba dari matahari ke bumi? Dah tahu kan sinaran kan? Tenaga haba dari matahari dipindahkan ke bumi melalui sinaran sebab tak ada medium. Tak perlu pepejal, tak perlu cecair, tak perlu gas. Cara ini sahaja dapat merambat menerusi ruang kosong rajah 9.5. So kita lihat rajah 9.5. Nampak tu from matahari dia sampai, dia bergerak lurus sifat cahaya. Sekarang rendah dah belajar dah. Dia akan terus sampai ke bumi ya. So sinaran dari matahari ke bumi. Dan kita dapati tenaga yang dipancarkan oleh matahari menembusi lapisan atmosfera. Kemudian lalu diserap oleh tanah dan air. So tanah dan air serap, kita rasa panas atas ni. Kalau kena strip lagi panas. Awak diri tengah panas pukul 12 tengah hari kat padang, terasa panas ya. Waktu yang sama bumi dengan air menyerap. Pemanasan bumi oleh matahari boleh menyebabkan perubahan iklim dan fenomena alam. Dalam kehidupan harian kita ada bayu laut, bayu darat, ribut dan sebagainya. Okey, nanti mungkin dia akan terangkan kat belakang. Kita lihat hari ini dalam sejarah. Pada tahun 1936, Amerika Utara telah dilanda gelombang haba yang teruk. Ini sepanas ya. Gelombang haba ni telah meragut hampir 5,000 nyawa. So, if it's heat wave atau gelombang haba, dia sangat panas. Badan kita cuma boleh sampai 37. Lebih-lebih sikit memang 40 pun dah demam teruk dah. Kalau dah luar sampai 50, 40 lebih hampir 50 memang tak tahan. Kalau tengah jalan pun bawah panas, buat kepanasan sangat, boleh jatuh tergolek mati tau. Sebab heat wave ya. 5,000 nyawa dan menjadikannya antara gelombang haba yang paling teruk di dunia ya. Okey, so rajah 9.5 tak ada apa sangat. Aktiviti 9.2 suruh membincangkan pengeliran haba dalam fenomena alam. You can form your own group and then cari maklumat dalam Google dan sebagainya. Now kita lihat muka surat 210 tentang apakah bayu laut. Okey, saya terangkan dulu. Lepas tu baru kita baca dalam gambar apa bayu laut, apa bayu darat ya. So katakan ini adalah darat. Okey, ini adalah darat. Okey, ini adalah laut. Okey, so kita ada pokok sini. Tak ada dia.
kelapa ya. Ada kerusi, awak duduk atas kerusi. Ke mana dia pelukis? Tak apalah atas kerusi ni. Kerusi-kerusi ya, matahari ke atas. Okey, apa yang matahari sampaikan? Haba, betul? Cahaya dan haba. Haba ni pergi ke bumi-bumi serap, batu serap. Kita akan dapati antara di bumi dengan di darat dengan di laut, mana lagi panas bila matahari pancarkan haba dia. Cahaya dan haba. Tentulah panas sini kan. Kalau bayang kau duduk atas kerusi besi, tengah hari melecur buntut. Kan? Berbanding kerusi kayu yang tak konduktor, kerusi besi konduktor. So sini lagi panas dari sini. Dan kita telah pelajari dalam perolakan yang panas pergi mana? Udara panas tidak akan naik atas. Baik, tak adalah kita udara pula. So udara yang lebih sejuk, ini lebih panas berbanding dengan ni adalah kurang panas ataupun lebih sejuk. Okey, apa dia tulis ni? Panas. Okey, kurang panas, ini lebih panas. Dia akan bergerak ke sana untuk mengambil alih tempat yang dah kosong ni, yang naik ke atas ni. Okey. So bila udara sini datang, ini menyebabkan budak ni rasa sejuk sebab ada angin. Angin tu dalam bentuk yang tak laju kita sebut bayu. Sebab dia datang dari laut, so kita kata bayu laut. Kan? So bayu laut. Okey. Nampak ni? Okey, faham? Kita lihat rajah 9.6. Okey, bumi lebih panas, udara naik ke mana? Naik ke atas. Kemudian kita berarti bila dia sejuk, dia perolakan dia turun balik ke bawah, ke kanan. Sebab naik kalau dia pergi, hanya pengganti yang panas lah turun balik. Betul? Okey, so udara sejuk turun ke bawah dan dia mengalir ke sini. So budak ni akan rasa angin ataupun bayu. Nama dia bayu laut sebab datang daripada laut. Bila bayu laut, apa yang panas? Bumi yang panas. Ya. Pembentukan bayu darat dan bayu laut merupakan contoh semula jadi bagi proses perolakan. Pada waktu siang, matahari memanaskan apa? Darat. Lebih cepat berbanding dengan laut. Sebagai perbandingan, ya. Dua-dua akan panas, tapi ini lagi panas. Okey, udara panas di darat, apa jadi? Mengembang. Bila mengembang, menjadi kurang tumpat. Bila kurang tumpat, naik ke atas sebab lebih ringan. So, udara sejuk yang lebih tumpat bergerak dari permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat dan menghasilkan bayu laut. So, that means siang-siang, angin dari depan kalau budak tu menghadap ke laut. Okey, kita lihat pula bayu darat. Bayu laut. Tadi, ni darat tapi ni bayu laut ya. So, bayu darat. Saya buat situasi yang sama. Malam, okey, ni darat. Ini laut. Darat, ini laut ya. So, kita akan dapati tak ada matahari, ada bulan. Okey, letak kerusi besi sebab supaya senang nak bandingkan. Apa ni? Okey, budak ni duduk atas ni, bench ni, okey, ni kerusi besi. Ada pokok kelapa kat belakang, kat tepi pantai lah konon ni kan. Memang ya lah pantai kata sebab dia laut. So, sejuk ke panas malam-malam kerusi besi? Sejuk. Ya, siang saya sebab panas, kemudian malam-malam hantar haba hilang jadi sejuk. Bila sejuk, sebagai perbandingan, sini lagi panas, laut lagi panas daripada darat. Ya, ini adalah kurang panas. Ini lebih panas. Bila lebih panas, ke mana udara panas? Naik atas. Bila naik atas, tempat ni kosong, udara dari darat akan pergi. Jadi bayu darat, bayu darat. So kalau tadi budak dia menghadap laut, angin dari depan bila siang-siang, bila malam-malam angin dari belakang adalah bayu darat. That's why tepi pantai sentiasa berangin. Bila berangin sesuai untuk buat cincir angin, untuk menjanakan electricity. So faham ni? Okay, bila nak atas, pusing balik lah. Ataupun dia pergi kat tempat lain kat dunia, banyak lagi tempat dia bergerak macam mana. Nak belajar, kalau minat belajar meteorologi. Okay, kita lihat rajah 9.7 sebagaimana saya tulis tadi. Dari udara panas di mana? Di laut. So udara panas naik atas, kemudian because bila dia dah naik atas, dia sejuk, dia turun ke darat. Dan darat dia bergerak ke laut balik. So itu bayu darat. So pada waktu malam, darat menjadi lebih
sejuk dengan lebih cepat berbanding dengan laut. So udara di permukaan laut yang lebih panas menjadi apa? Kurang tumpat lalu naik ke atas. So udara sejuk yang lebih tumpat dari darat bergerak ke laut dan menghasilkan bayu darat. Darjah 9.7. Faham kan? Now let's see konduktor haba dan penyebat haba. Dah belajar konduktor tadi, yang pertama iaitu pemindahan haba konduktor, kedua perolakan, ketiga adalah sinaran. So tentang konduktor haba, dia ada satu yang bertentangan dengan sifat dia. Konduktor haba dia lepas haba dengan cepat, penyebat haba dia tahan haba. Ha? Semua berpasangan Allah buat kat dunia ni. Okay, so bahan yang boleh mengalirkan haba dikenali sebagai konduktor haba. I think you know this is called primary school. Lagi pegang besi, dia kalau dia sejuk letakkan api, dia panas cepat dia kan dia mengalir ya. So ataupun sini dia bagi contoh adalah mercury. Di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba. Dia so dijadikan termometer alat untuk menyukat suhu. Bila dia dah dapat haba, dia akan kembang. So dia naiklah bacaan dia. Bila dia hilang haba, dia sejuk, dia kecut, dia turunlah. Okey, ialah sejenis konduktor haba yang baik ya, mercury itu sendiri yang dalam termometer. Alkohol pun dia orang guna ya. Kalau kilat-kilat dalam tu, itu adalah termometer mercury. Tapi sometimes biasanya alkohol ni dia buat macam untuk hiasan kat dinding, jadi termometer untuk suhu berapa, dia warna merah. Itu alkohol. Okey, so mercury dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat sebab dia konduktor haba, sebab dia logam. Okey, kemudian kita lihat kuali ya. Ada orang pakai kuali plastik, habis cair atas dapur. So dasar kuali dia buat benda apa? Logam. Supaya dapat mengalirkan haba ke makanan dengan cepat. Dia lebih cepat banding dengan clay pot. Kalau pergi makan clay pot, nyami clay pot tu kan. Kalau nak masak tu lama, nak panas je sebab untuk serap haba. So bila dah lama nak panas, dia simpan haba, lama nak buang. So that's why masa clay pot tu panas. Tapi kalau nak masak, nak cepat, kita guna logam. Macam gambar dia. Kita guna periuk kuali logam. Kanan tapak setrika pun kena logam ya. Kalau tak logam, dia tak boleh kondensi haba. Kalau plastik juga macam mana, cairlah plastik tu. Tapak mesti logam. Tapi pemegang tu semua kena plastik ya. Supaya awak tak kena elektrik. Yang bahagian logam tu pun telah dipastikan dia panas saja, elektrik tak mengalir. Okey, supaya kain dapat digosok dengan cepat. Okey, nak kita lihat yang bahagian bawah pula, 9.3 dah, 9.4. Bahan yang boleh menghalang pengeluaran haba dikenali sebagai penebat haba. I think you've learned since primary school lagi ni. Baru masak cookies, sambal sedapnya nak raya. So macam mana nak ambil tray tu, nak ambil dalam tu, dia pakai gloves. Dia boleh pakai sarung tangan ya. So sarung tangan ketuhar yang merupakan penebat haba dapat mengelakkan tangan daripada melecur ketika mengeluarkan dulang makanan yang panas dari ketuhar. Itu satu kegunaan. Kedua, kita lihat kotak ais yang belah kiri tu. Okay, sometimes saya pergi camping ke, you need this ice box. Yang diperbuat daripada gentian kaca atau polistirena ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Okay, now on the right side, peralatan dapur diperbuat daripada kayu dapat menghalang haba daripada mengalir ke tangan ketika memasak. Itu adalah penebat. So senang je contoh tu. Dia suruh buat aktiviti juga bincangkan tentang konduktor dan juga penebat kehidupan harian. Senang je tu. InsyaAllah. Okay, page 212. Kita lihat eksperimen 9.1. Apa tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. Boleh agak je daripada pengalaman harian. So dia bagi kapas, kain felt, kerajaan aluminium, bahan yang manakah merupakan penebat haba yang baik. So hipotesis kapas dan kain felt adalah penebat haba yang baik ya. Kapas dengan kain felt ya. Okey, apakah yang dimalarkan dalam eksperimen ni? Sama je supaya kita boleh banding. Yang dimalarkan sama, isi padu air kena sama. Dan dalam dan kemudian ketiga-tiga kena guna kelalang dasar rata. Apakah dimanipulasikan? Itu yang kita nak kaji. Jenis bahan penebat. Sama ada kita gunakan kapas, kain felt ataupun kerajang aluminium. Okey, kemudian yang bergerak balas tengok suhu akhir. So bahan radas you read yourself. Ambil juga jam randik ya. So cara dia, prosedur dia, sediakan empat kelalang dasar rata macam 9.8. Catat suhu awal setiap kelalang dasar rata. Mula berapa suhu dia. Okey, kemudian catat suhu akhir setiap kelalang dasar rata after 10 minutes. Okey, mana yang masih tinggi bacaan, mana yang dah rendah bacaan. Kita ada 4.
K tidak dibalut langsung, ia masuk udara keliling. L dibalut dengan kapas. M dibalut dengan kain felt. Okey, kemudian N dibalut dengan kerajang aluminium. So kita akan nampati paling cepat sejuk ialah mana? N lah kan, diikuti oleh K. Cuma kapas dan kain felt ni kena buat eksperimen lah nak tahu. Okey, adakah kesimpulan hipotesis diterima? Berikan mana tadi? Okey, kita akan nampati L dan M tu memang akan lambat. L dengan M tu memang akan lambat, masih tinggi suhu ya. Cuma mana lagi cepat saya dah tak ingat tau, kena buat eksperimen. Okey, adakah hipotesis diterima? Ya, diterima ya, sebab kita dapati suhu adalah lebih rendah di N dan K dan lebih tinggi di L dan M. Soalan, nyatakan inference untuk pemerhatian anda pada kelalang dasar rata N. Okey, suhu N sangat cepat turun kerana aluminium adalah konduktor haba yang baik. 2. Apakah kegunaan kelalang dasar rata K adalah sebagai contoh. Dia standard untuk dibandingkan yang lain. Saya hilang perkataan. It is lupalah. Kalau ingat saya sebut. Dia adalah, mungkin ada antara awak dah ingat dah apa benda tu. Sebab yang lain tu kita alih-alih kita, yang normal tu sebagai tempat nak kita bandingkan ya. Tapi ada ayat dia control. Oh yes, control. Kalau English ya, untuk kawalan. Dia adalah untuk kawalan. Kawalan sebab nak bandingkan dia lah. Kita lihat seterusnya keseimbangan terma. That means terma haba, macam mana dia nak seimbang, ataupun apakah yang menyebabkan dia seimbang sebagainya. Kita lihat apa yang dia katakan seterusnya. Dua objek yang berada dalam sentuhan terma, that means satu panas satu sejuk bersentuh, dapat memindahkan tenaga haba antara dua objek itu. Ya, tenaga haba dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek suhu rendah. Kena ingat tu, jangan terbalik. Dia suhu tinggi ke suhu rendah. Apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar dan kosong tak pindah, sebab dua-dua dah sama. Objek-objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan. Dah sama dah. Keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Saya dah explain tadi kan. Saya sebut tadi kan. I think you do latihan formative 9.2. Kita jawab je. Okay, mengapakah gelombang pemanas di dalam cerek elektrik berada di dasar cerek? Sebab memastikan perolakan. Ya, memastikan perolakan udara, air panas naik ke atas dan sejuk turun bawah supaya keseluruhannya adalah mendidih. 2. Ayam yang dibakar di dalam ketuhar biasanya dibalut dengan kerajang aluminium terlebih dahulu. Mengapa? Supaya dapat memindahkan haba dengan cepat kerana aluminium adalah konduktor haba. 3. Mengapakah bekas polistirena digunakan untuk menyimpan kub ais? Sebab polistirena adalah penebat ke konduktor penebat haba supaya ais tak cair. 4. Amirah menggunakan selimut yang tebal ketika tidur semasa cuaca sejuk. Apakah fungsi selimut itu? Untuk trap ataupun untuk perangkap udara haba panas, haba daripada badan dia supaya dia tak kesejukan. Trap ataupun perangkapkan haba yang hasil-hasil daripada badan dia. Kita lihat seterusnya 9.3, prinsip pengembangan dan pengecutan diri. Kembang dan kecut. Betul tak kalau benda panas dia kembang, benda sejuk dia kecut? Betul eh? Tapi kenapa? Let's see. Pengembangan dan pengecutan diri. Anda telah mempelajari 3 keadaan jirim semasa di tingkatan 1, iaitu pepejal, cecair dan gas. Adakah anda tahu kesan perubahan suhu kepada jirim, terhadap jirim? Kita akan lihat ni ya. Mari kita jalankan aktiviti. So kita lihat aktiviti 9.4 adalah mengkaji haba. Tujuan mengkaji haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut. Yang pertama tentang pepejal. So dia suruh lihat Raja 9.9 supaya kita lebih faham. Okay, kita ada tolok yang batang besi tu. Lalu kadang-kadang eksperimen skor rendah dia guna apa? Dia guna berbola yang masuk gelang tu kan. Boleh juga, ini pun boleh juga ya. So masa biasa-biasa memang batang besi boleh masuk dalam tolok tu. Cuba panaskan dia masuk lah, tak boleh dah. Tak boleh lah ya, sebab dia dah kembang. Tak boleh masuk lah, dia besar dah.
So arahan dia, masukkan batang besi ke dalam tolok, kemudian panaskan hujung batang besi dengan menggunakan penyunyur Bunsen selama 5 minit pun cukup dah. Cuba masukkan batang besi yang dipanaskan ke dalam tolok. Rekodkan pematian anda. Ha, boleh masuk tak boleh? Tak boleh ya. Biarkan batang besi menyejuk dan cuba masukkan ke dalam tolok sekali lagi. Boleh tak? Dah sejuk masukkan? Boleh balik ya. So ulang langkah berjaga-jaga, berhati-hati apabila mengendalikan batang besi yang panas ya. Itu peringatan bagi awak. Okey, cecair pula. Apa kita perlu? Lihat rajah 9.10, kita perlu kelalang kon. Dalam kelalang kon kita letakkan air berwarna. Letak dawat pun boleh. Letak potasium permanganate purple pun boleh ya. Okey, letak gabus dan kita tiup kaca. Okey, dia suruh sediakan rajah seperti yang tunjukkan dalam rajah 9.10 dan tandakan aras awal air berwarna di dalam tiup kaca. Mula-mula tandakan. Dalam keadaan biasa. Masukkan kelalang kun ke dalam besin air panas. Perhatikan aras air berwarna. Sama ke naik? Tentulah aras tu naik. Kemudian ulang rangka 1 dan 2 dengan menggantikan air panas dengan cube ais. Okey, rekodkan pematian anda. Daripada asal, dia naik ke turun, dia turun. Sebab ais. Dia kecut ya. Okey, tu dua-dua tu membuktikan pepedal, kembar dan kecut kerana haba. Cecair pun kembar dan kecut kerana haba. Okey, tengok gas pula. Kita perlukan apa? Kita perlukan lihat rajah 9.11. You need a kelalang cone, conical flask. Kemudian letakkan balon ke atas. Okey, kemudian arahan. Setelah sediakan rajah, nombor 2, perhatikan dan rekodkan keadaan balon selepas 3 minit. 3 minit je. Ulang langkah 1 dan 2, gantikan air panas dengan cube ice. Mula-mula letak dalam air panas ya. Oh, sebab yang gambar kata letak air panas ya. Perhatikan dan rekodkan keadaan balon selepas 3 minit. Balon akan mengembang. Dan gantikan air panas dengan cube ice, balon akan mengecil. Soalan berikan inference untuk pemerhatian anda dalam aktiviti A. So, aktiviti A kita akan dapati dia minta berikan inference ya. Inference. Okey, batang besi tidak boleh masuk ke dalam tolok kerana batang besi telah mengembang apabila dipanaskan. Okey, kemudian mengapakah air berwarna digunakan dalam aktiviti B? Kerana dalam aktiviti B, air berwarna digunakan sebagai nampak aras air itu dengan jelas. Guna air biasa jernih tak nampak ya. 3, apakah yang menyebabkan perubahan fizikal pada balon dalam aktiviti C? Okey, balon mengembang apabila suhu apabila okey, balon mengembang apabila udara di dalam kelalang kon tersebut bertambah aktif. Saya kasi teori pula ya. Bolehlah. Dia mengembang menyebabkan dia masuk sebahagian ke dalam balon. Okey, zarah-zarah di dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. That one you have to know. Belajar form 1 dah masa tu. Tak boleh kata zarah dia bergerak macam mana tak tahu. You have to know. Memang dia zarah-zarah di dalam pepejal dia macam ni. Tersusun rapat. So, dia getar non-stop. Yeah? Itu teori kinetik zarah. Yeah? Dan ni gas pula nantilah. Apabila pepejal dipanaskan, so zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat. Tadi dia macam ni je. Bila panas, dapat tenaga dia makin jauh. Ha? Lebih cepat dan jarak antara zarah bertambah. Tu saya kata makin jauh tadi. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal jadi bertambah lah. Sebab dalam tu, katakan ada 100 zarah. Tadi dia rapat gerak macam tu. Bila dah semua menjauhi each other, menjauhi satu sama lain, dia jadi kembang lah. Okey, so dapati isi padu pepejal bertambah kerana pepejal mengembang. Bukan zarah mengembang, zarah sama. Pepejal tu mengembang. Kenapa pepejal tu mengembang? Sebab zarah tu makin jauh daripada satu sama lain sebab dapat haba. Sebaliknya apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan. Masa panas dia macam ni. Bila sejuk dia rapat. Okey. So, lebih perlahan dan jarak antara zarah pun berkurang lah. Dah rapat. Ha? Hal ini menyebabkan isi padu pepejal berkurang kerana pepejal mengecut. So, kenapa pepejal mengecut? Adakah kerana besi itu mengecut? Tak. Kerana zarah dia semakin hampir. Zarah dalam objek tersebut.
Kalau kenapa dia mengembang? Kenapa perpecahan mengembang? Kerana zarah di dalam objek tersebut menjauhi satu sama lain. Okey. Kita lihat pula zarah-zarah cecair dan gas pula bergerak secara bebas. Zarah-zarah cecair dan gas pula bergerak secara bebas. Okey. Kita tahu dah perpecahan dia macam ni. Cecair dia jauh sikit. Ada slide dan yang ada berlaga-laga. Kalau gas dia sangat jauh, berlaga dengan violent atau dengan ganas. Okey, apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Okey, jarak antara zarah juga bertambah. Bila dia gerak laju makin jauh, dia akan bergerak agak laju. Ada banyak tenaga. Hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas mengembang. Okey, seperti cecair dan gas. Jadi bila dia jauh, sedara melon tu tolak dinding melon tu, besarlah kembang lah. Okey, hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas pun mengembang. Bukan kerana air mengembang ke udara mengembang ke. Kerana apa tadi? Kedudukan zarah yang makin jauh. Sebab dia tenaga. Sebaliknya, apabila cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan dan zarah semakin rapat antara satu sama lain. So, bila sejuk, dia rapat. So, hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas makin kurang sebab dah dekat-dekat dia punya zarah. Kerana cecair dan gas mengecut kerana kedudukan zarah yang makin hampir. Okey, kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Kita lihat A dulu. Kita gunakan dalam merkuri. Sebab merkuri kodata haba. Okey, dia kembang dan kecut mengikut haba yang dia dapat. Dia banyak kembang, banyak kecut, so kita guna dia. Dan merkuri pula adalah the only satu-satunya satu-satunya logam yang pepejal. Saya terfikir benda lain. Saya rasa saya sesama. Takut COVID pula. Sebab suami saya kena COVID. Saya nak macam mana. Okey. Rasa sesama pula. Okey. B kita dapati. Tengok tu. 9.12. Kereta api. Kalau pernah naik kereta api, awak tak tengok pun bawah dia. Kalau tengok dia tayar macam kereta ke? Tak ada kan? Tayar dia besi kan? Okey. Okay, this is the good thing about online. Tak jangkit. Kalau kelas fizikal, saya akan offline kelas. Saya tak nak belajar, saya jangkit. Saya ada demam pula. Okay, so nampak tu? Rajah 9.12 dia besarkan. Dia punya tayar besi tu akan mencengkap dia punya railings tu. Railings besi kat bawah. Alhamdulillah. So, kalau besi tu panjang untuk track kereta api, pada hari panas, dia kembang ke kecut? Kembang. Kalau kembang, mula-mula dia macam ni kan, dia straight aja untuk kereta api tu lalu. Tiba-tiba dia kembang panjang, tentulah dia naik ke atas. Malam-malam dia kecut nak pendek. Saya tak boleh buat lah pendek ni. Apa jadi? Kalau dia naik ke atas railing tu, okay, kena pula kat corner. Bila kereta api tu, tayar dia mencengkam, tayar besi tu mencengkam. Apa jadi? Bila dah bengkok, silap lari jatuh daripada landasan. Lari daripada landasan, ya. So, untuk memastikan itu tidak berlaku, apa jadi? Kita lihat dalam rajah 9.2, setiap jarak tertentu, sebab tangan saya tak nampak, jarak tertentu, dia akan letakkan gap. Gap dia panggil ruang. Celah ruang. Supaya kalau panas, okay, tak nampak kot muka saya. Okay, kat sini lah kot nampak. Oh, kat sini lah nampak. Okay, dia ada gap, ada ruang. Bila panas, dia kembang. Sekejap. Dia ada gap sikit. Jangan besar sangat. Nanti kita tayar kereta api mesti terkeluar pula. Ada ruang yang bila dia panas, dia bertemu. Bila sejuk, dia jauh. So, macam gambar 9.12. Bukan satu je, banyak lah. Sepanjang-panjang. Landasan kereta api mempunyai ruang kecil di antara penyambung rail untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Tanpa ruang-ruang ini, landasan berisiko untuk membengkok, yang saya cakap tadi, dan bertindih.
terkeluarlah kereta api daripada landasan dia. Okey, C kita dapati ini adalah jambatan besi ya. Biasa jambatan besi ni dibuat sementara untuk menunggu jambatan betul-betul yang dibina di sebelah dia, jambatan besi ni untuk sementara. So, kita dapati jambatan besi ni kalau panas kembang lah. Kan? Kalau sejuk kecut. So, apa cuba lihat gambar tu. Ada apa untuk memastikan tidak tidak berlakunya kerosakan pada jambatan ni dan tidak mengakibatkan kereta dan motor yang lalu terjejas. Cuba tengok. Sebelah hujung satu adalah tetap. Dia tak bergerak. Tapi di belah kanan tu nampak ada apa? Dia letak penggolek. Ada ruang sikit. Okey, ruang sikit. Bukan ruang banyak kan? Jatuh pula tayar motosikal celah tu kan? Kereta ke? Ada ruang sikit untuk membenarkan dia mengembang. Bila panas, malam-malam dia sejuk, dia kecut balik. Tapi tak menjejaskan kereta dan motor. Okey, so that is dia punya penjelasan. Jambatan keluli dibina dengan penggolek dan satu ruang pada satu hujung. Ini membolehkan pengembangan jambatan pada cuaca panas. Oh, dan is 214. Kita akan lihat jalur dua logam untuk macam mana bell berfungsi pada kelas yang akan datang. So kita tengok haber. Sebab dah habis dah haber ni. Bila habis haber, kita masuk bab 10. Gelombang bunyi ya. Habis gelombang bunyi, tak panjang bab ni. Kita masuk tentang bintang bintang galaksi dan sebagainya. Okay, so thank you for watching. Tahniah, as I said just now, sebab awak berusaha untuk memahamkan diri awak. Kalau apa-apa tak faham ataupun awak berusaha untuk mendapat bimbingan dalam pelajaran sains. We need science and maths ya, dalam hidup kita ya. Untuk maju kita perlu matematik dan sains. Okay, please subscribe kalau belum and ajak kawan-kawan supaya ramai-ramai berjaya dalam matematik dan sains. Itu adalah bagi orang tak faham rasa susah sangat. Bagi yang dah faham and berusaha rasa macam best dan senang. Okay. So pesanan saya as usual, jaga solat 5 kali sehari. Itu yang pertama, Allah akan hisap nanti. Kita akan dihisap dengan solat dulu nanti. Dan taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Selagi tak suruh pada maksiat, hormati guru-guru. Mudah-mudahan guru-guru pun mendoakan awak. Suka dengan akhlak awak yang baik. Hormat mereka ya. So doa tu penting bagi seorang Islam. Ia adalah doa adalah senjata mukmin. Okey, kemudian also awak lebih tua, saya yang lebih muda, supaya cantik akhlak awak, cantik di sisi manusia, terutama penting sisi Allah kerana kita nak meraih redha Allah untuk nak masuk syurga. Okey. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.